Hukum ikhfa berjumlah dua. Pertama, ikhfa adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang berjumlah 15, yaitu huruf ta, tha, jim, dal, dhal, zai, sin, shin, sad, bad, ta, dha, fa, qaf, dan kaf, maka bunyi nun sukun atau tanwin tersebut dibaca samar dan disertai dengung seukuran dua harokat. Tanwin bertemu huruf ta, hukumnya ikhfa, yaitu menyamarkan bunyi tanwin ke huruf ta disertai dengung seukuran dua harokat. Tertulis wa fariqan taqtuluna, dibaca wa fariqan taqtulun. Sekali lagi wa fariqan taqtulun.